Kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Terkadang memang kita sebagai manusia tidak luput dari problematika kehidupan ya Pet Lovers. Mulai dari biaya-biaya yang semakin melonjak ataupun masalah percintaan. Hal-hal itu tentu saja bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kita guys. Hal itu juga lah yang dialami oleh seorang kakek yang depresi karena ketiga sahabat dekatnya meninggal guys. Namun siapa sangka seekor buaya lah yang mampu mengobatinya ketika ia mengalami trauma yang sangat dalam guys. Atas kepergian sahabat-sahabatnya itu. Hah? Seekor buaya? Bagaimana mungkin seekor buaya yang mampu mengobati depresi ya Pet Lovers? Nah, pada video kali ini kita akan membahas kisah seorang kakek yang sembuh dari depresi dengan bantuan seekor buaya guys. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, kami mengajak teman-teman semua untuk bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Joie Henney adalah seorang kakek yang tinggal dan hidup di daerah di Pennsylvania. Kakek yang berusia sekitar 62 tahun ini memang sudah lama hidup sendiri sejak ditinggal istrinya guys. Selama menjalani hidup sendiri, laki-laki yang akrab dipanggil Joie ini sering menghabiskan waktu oleh ketiga sahabatnya guys, yang juga merupakan seorang kakek-kakek guys. Namun persahabatan yang sudah terjalin selama 20 tahun ini ternyata harus berakhir guys. Ketiga sahabat yang menjadi tempat berbagi cerita ini harus segera menghadap Tuhan satu persatu dalam tahun yang sama. Wah, Mimin gak kebayang sih bagaimana perasaan kakek Joie pada waktu itu. Ia harus kehilangan ketiga sahabatnya dalam waktu yang berdekatan guys. Kakek Joie yang tidak siap menerima keadaan itu, sontak saja sangat terpukul guys. Pada waktu itu, kakek Joie mengalami depresi. Namun ketika ia dalam keadaan sangat kalut itu, tanpa sengaja ia melihat seekor buaya Cayman di acara pameran hewan eksotik. Yang kala itu masih berukuran kecil guys. Kala itu Joie seakan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada hewan yang sebenarnya adalah predator itu guys. Yang kemudian ia membeli seekor anak buaya itu. Sejak saat itu Joie seakan memiliki seorang sahabat lagi dalam hidupnya. Ia memberikan nama kepada buaya yang baru ia beli itu dengan nama Wally. Joie merawat Wally dengan sepenuh hati guys. Terkadang ia juga bercerita tentang kesedihannya kepada sahabat barunya itu. Setelah 3 tahun berjalan, hubungan antara Joie dan Wally sudah sangat dekat guys. Joie pun sudah sembuh dari depresi yang ia alami. Karena hal itu, Wally menjadi hewan pertama yang terdaftar sebagai hewan pendukung emosional loh guys. Semenjak saat itu, Joie dan Wally selalu menghabiskan waktu bersama. Bahkan ketika Joie merasa sedih, buaya kesayangannya itu datang menghampiri Joie dan memberikan pelukan kepadanya. Bahkan Joie dan Wally sering sekali berkeliling kota bersama guys. Joie memperlakukan Wally seperti hewan-hewan peliharaan pada umumnya. Bahkan Joie dan Wally sering sekali menonton pertandingan baseball bersama. Dari cerita Joie dan Wally, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting kan Pet Lovers. Hewan-hewan yang terkenal galak di alamnya ternyata juga memiliki hati dan perasaan. Jika kita memperlakukan mereka juga dengan baik, guys. Siapa yang bisa menyangka kalau Joie yang sudah merasa sangat terpukul dan depresi itu akan disembuhkan oleh seekor buaya, guys. Hal demikian hendaklah kita contoh ya Pet Lovers. Kita harus lebih peduli lagi terhadap semua makhluk hidup, karena sebenarnya bumi ini bukan hanya diciptakan Tuhan untuk manusia, namun untuk semua makhluk hidup. Nah, itulah tadi kisah persahabatan seorang kakek yang bernama Joie dan seekor buaya yang bernama Wally. Namun lagi-lagi ya guys, Mimin tetap menyarankan jika kalian lagi dalam masalah emosional, yang paling efektif untuk memberikan ketenangan adalah Allah Tuhan kita, guys. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa nih guys, tuliskan komentar kalian tentang video tadi ya guys. Dan yang paling penting buat kalian yang belum subscribe, ayo dong bantu subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari kami. Kalau udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.